Panglima Kodam Iskandar Muda Mayjen TNI Niko Fahrizal didampingi Ketua Persid Kartika Chandra Kirana Persid Daerah Iskandar Muda Nyonya Epa Niko Fahrizal beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke Korem 011 Lilawangsa dan Kodim 0103 Aceh Utara di Kota Lok Sumawi. Kehadiran Pangdam dan rombongan disambut Danrem 011 Lilawangsa Kolonel Infanteri Ali Imran dan Dim 0103 Aceh Utara Letkol Kavaleri Mahyar bersama para komandan satuan dinas jawatan dan ratusan prajurit TNI. Dalam kunjungan tersebut, Mayjen TNI Niko Fahrizal selain memberikan pengarahan kepada ratusan prajurit TNI dan anggota Persid, Pangdam dan istri juga menyantuni sejumlah anak yatim dan warakauri serta memberikan apresiasi atas prestasi yang diukir oleh anak prajurit. Latihan pratugas. Dalam arahannya, Pangdam berpesan kepada para prajurit dan istri anggota TNI untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, kesehatan, dan peran serta orang tua dalam mendidik baik putra-putrinya. Keikutsertaan dalam mendukung menyukseskan kedua event nasional tersebut, Pangdam menegaskan TNI di jajaran Kodam Iskandar Muda terus menjaga profesionalisme prajurit, baik menyukseskan Pekan Olahraga Nasional di Aceh Utara dan pelaksanaan Pilkada 2024 ke depan, khususnya dalam perbantuan pengamanan kepada pihak kepolisian. Selain itu, Pangdam juga menyebutkan kehadirannya bertujuan selain untuk melihat langsung kesiapan personil TNI dalam dua event nasional tersebut, sekaligus ingin mengetahui kepedulian prajuritnya dalam membantu kesulitan masyarakat di sekitar daerah tugasnya. Saat ini pihaknya sedang berupaya mengoptimalisasi lahan sawah oleh prajurit TNI di daerah Aceh Utara, khususnya kebutuhan air. Tanpa menghadap siapapun, hanya menghadap Yang Maha Kuasa. Jadi tujuan saya datang kemari, saya mau lihat bagaimana kesiapan personil kita dalam rangka PON dan Pilkada. Kemudian juga saya mau tahu apa yang mereka tangkap selama ini tentang kesulitan rakyat sekitarnya. Seperti kita ketahui, sekarang kita sedang melaksanakan optimalisasi lahan sawah. Tapi pada prinsipnya saya yakin, masyarakat kita sama tokoh-tokoh politik kita itu sayang sama Aceh. Mereka tidak akan bikin kacau Aceh, betul kan? Semua yang mencintai Aceh ini seperti kita mencintai ibu kandung kita sendiri. Saya yakin tokoh-tokoh politik tidak ada punya niat jahat untuk bikin kacau. Dan masyarakat juga saya yakin sudah pada pintar, tidak mau diprovokasi. Diketahui kunjungan ini merupakan bagian dari serangkaian kunjungan kerja Pangdam Iskandar Muda ke sejumlah satuan di jajaran Korem 011 Lilawangsa yang ada di wilayah timur. Yang selalu siap dalam melaksanakan tugas. Ikuti terus perkembangan informasi selanjutnya, tetap semangat dan selalu bersyukur, serta jangan lupa untuk bahagia.